Masih di ruang publik Web TV edisi mengenal lebih dekat donor plasma Konvanselen. Kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu baru dari Dr. Kenyo yang membahas dari segi medis itu sendiri dan kemudian Bu Uca yang membahas terkait pelayanan donor plasma Konvanselen. Kemudian Dr. Fauzia yang membahas tentang Covid Ranger di Wonosobo serta Mas Eling yang menyampaikan pengalamannya sebagai pendonor plasma konvalesen. Nah Bu Uca, selain yang sudah kita bahas tadi, ada nggak Bu mungkin hal yang belum disampaikan atau memang ada tambahan yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton Bu? Ya, proses untuk uh, donor plasma konvalesen ini proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak Ya, ya sehingga saya menyarankan bagi hmm. uh, pasien maupun keluarganya hmm. yang kebetulan uh, disarankan hmm. untuk uh, mendapatkan tambahan donor plasma pasien ini hmm. untuk jangan ragu bertanya oke okay. jangan malu-malu ya jangan, jangan, malu, -malu, ragu, ya, jangan ya, malu, ya? malu untuk bertanya. bertanya saat ini di setiap rumah sakit di Wonosobo baik RSUD RSI maupun PKU hmm. itu sudah ada koordinatornya Koordinator masing-masing ya, ya Koordinator masing-masing ya? hmm. yang terhubung dengan teman-teman di COVID Ranger Oke okay, baik Khusus hmm. untuk RSUD DKRT Secenogoro hmm. itu kebetulan saya sendiri okay. Dengan ada teman saya, Mas David Sugara Ini hmm. perawat gigi kita hmm. Ini terbuka Bahkan kami kadang sampai jam 1 malam ini masih menerima telepon atau chat oh, Dari, dari keluarga sekali. pasien, dari teman-teman uh -uh. ya itu berjuang ya, Bu ya. Iya, betul. Kenapa saya sampaikan seperti ini, Mbak Arsa? Karena sering sekali mm -hmm. uh, pengalaman ini keluarga pasien inisiatif mengurus segala sesuatunya sendiri. Ternyata ini saya mengatakan agak dalam tanda kutip terlunta-lunta gitu ya. Oke, Bu. Kesulitan uh, ter gitu ya, kesulitan Bu ya. Kesulitan atau Kejelasan karena bekal ilmu, mm -mm. bekal pengalaman yang dibawa itu minim sekali, minim sekali. Okay, sehingga baik. sekali lagi jangan, ta jangan takut, jangan malu untuk bertanya. bertanya. Carilah informasi sejelas-jelasnya. Okay. Nah, informasi ini bisa didapatkan di mana, nah, di mana Bu di bisa dijelaskan kepada konco Web TV. Pertama, mm -hmm. bisa didapatkan di koordinator plasma di rumah sakit masing-masing. Okay. Untuk rumah sakit RSUD kartes Nekoro bisa mm -hmm. dengan saya mm -hmm. di ruang fisioterapi mm -hmm. atau dengan Nati David Sugara mm -hmm. di Poli Gigi. Kemudian bisa juga dengan teman-teman COVID Ranger. Nah ini sudah ada nih, eh, Instagramnya ada ya, saya ya, sekarang promosi okay. ya. Kan anak-anak milenial mudah anak ya Bu ya mencari informasi Instagram. Instagram. Ternyata kalau pakai SMS sekarang sudah tidak laku. Tidak <tid <tid ada yang buka. Sudah tidak zaman ya, ya zamannya lagi. Uh -uh. Jadi, ayo cari-cari info uh -huh. di Instagram COVID Ranger Wonosobo. Nah, ya. tuh, Konco. Diingat-ingat atau bisa dicari sekarang juga at COVID Ranger Wonosobo. Pasti Konco semua main Instagram. Ya, Kemudian uh -huh. bisa juga di hotline uh -huh. uh, service untuk COVID Ranger Wonosobo. Dicat dicatat nih, di Konco ya. ya. Siapkan ya, saya baca uh -huh. dengan... 0812 mm -hmm. saya ulangi ya yeah. 0812, 0812 2445 2445 8750 8750 boleh dicatat boleh ya? itu ya ah, 0812 mm -hmm. 2445 8750 20. ini hotline nya mm -hmm. jadi At jangan sungkan untuk chat kapanpun ya bu yeah. ya bahkan Uh, mereka saja berjuang sampai jam satu sampai dini hari masih menerima chat mungkin masih aktif ya, kita membalas masih, gitu ya bu ya kita masih berkoordinir mm -hmm. untuk karena proses pengambilan plasma ini kadang teman-teman sampai jam segan segitu ya jam tugas mm -hmm. malam itu masih dalam perjalanan sehingga oh. kita masih terus berkoordinasi okay. mm -hmm. nah, kemudian bisa juga langsung datang oh, ke posko oh. COVID Ranger mm -hmm. di mana bu itu alamatnya alamatnya di rumah Dinas Sekda yang samping kantor kejaksaan oh, okay. dekat, ya, pasar. dekat pasar, ya, jadi sekalian bu, ya. ke pasar. Aksesnya mudah ya, ya bu ya dekat kota, <laughs> dekat kota. Sekalian ke pasar beli buah, beli okay. makanan. Hmm. Datanglah ke Cafe Ranger bawa jajanan <laughs> teman-teman. Karena Cafe Ranger ini menerima ya, Dokter Fatin menerima okay. segala bantuan material, okay, non material. Ya spiritual, <laughs> segala doa, segala Berjuang, dukungan, ya, Bu apapun ya. kami terima, karena ini isinya semua teman-teman relawan, mm -hmm. kita tidak ada sumber dana khusus, okay, sehingga baik. memang kita terbuka untuk segala oh ya, uh, saat ini kita sudah mendapatkan beberapa dukungan ya, ya. Alhamdulillah untuk pengantaran uh. sampel ke Banyumas, kita didukung oleh teman-teman Ojek Online, terima kasih komunitas oh, Ojek Online, terima kasih ternyata banyak sekali orang-orang uh, yang masih peduli ya. sesama ya Bu, ya. Oh. ada dari PMI juga membantu hmm. untuk akomodasi teman-teman pendonor dari pet, uh, dari Sentosa Properti juga membantu hmm. kita dan tak lupa dari PMT Al Huda. Terima kasih banyak semuanya ini membantu sekali. Iya baik. Oke, ya. Bu. Uh, ada pesan San mungkin Bu untuk boleh untuk pendonor atau uh, teman-teman konco TV? Ya untuk penyintas silahkan bergabung dengan kita. Dengan teman-teman Covid Ranger. Mm. Jangan takut, jangan malu, urusan layak tidak layak, urusan belakangan, mm. yang penting daftar dulu. Daftar dulu, berani dulu ya, berani Bu ya. Berani dulu, mm. ya. Nanti kita saring men-support, saring mendukung mm. seperti yang tadi Mas Eling bilang, saatnya mantan, mantan Covid ya, kan yeah. mantan pacar ini mm. jadi pahlawan. <laughs> jadi pahlawan ya, Bu ya. Di mana daftarnya? Mm. Ini bisa dicatat lagi nih. Catat kita pakai uh, form ya mm -hmm. di bit.ly garis miring, Covid Rangers Wonosobo. Ini uh -oh. huruf kecil semua, nyambung. Nyambung. Covid uh -huh. Rangers Wonosobo. Saya ulang, bit titik li garis miring, Covid Rangers Wonosobo. Silakan mendaftar, kita saling berbagi. Jika ternyata anda sudah tidak layang, bisa tetap memberikan dukungan dalam wujud yang lain. Oke, okay, baik. <laughs> bisa juga kalau misalkan. Uh, mungkin dirasa ribet gitu ya Bu ya hmm. lewat hotline atau apa bi kok bisa lewat Instagram yang milenial gitu bisa. ya Bu ya hmm. bisa bisa interaksi melalui DM atau hmm. nomor yang tadi sudah hotline? disebutkan oleh Bu Uca atau langsung, langsung, langsung datang langsung datang ke kantor gitu datang. ya pokoknya nggak usah malu datang dulu urusan nanti bisa dipakai atau tidak yang penting sudah sudah dan berniat, siap, iya ya, ada niatnya untuk datang, untuk jangan takut pokoknya. itu karena nggak ada hubungannya jadi imun melemah dan lain sebagainya Yap. gitu. Oke, okay. baik Konco Web TV dimanapun berada tidak terasa sudah satu jam kita menemani keberadaan Konco Web TV di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat ya pembahasan kita kali ini.